semuanya, jumpa lagi di channel Fakih channel membahas informasi otomotif. Dan di sebelah saya bersama ada Asu All New Xenia 1.3 X Manual 2024. Tahun terbaru, nick terbaru. Harganya sekarang Rp 227 jutaan rupiah untuk harga OTE Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk harga tersebut sudah mengalami kenaikan ya dari dibandingkan dengan 2023. Kenaikannya hanya 2.500 juta ribu Dan apakah worth it dengan kenaikan harga tersebut? Ya, mengingat ini tahun terbarunya di 2024, ya teman-teman cukup nambah 2.500.000 dapat nick yang terbaru dan usia pakainya tahunnya lebih lama karena tahun terbaru update sekarang. Ini merupakan LMPV dari Daihatsu ya dengan harga 200 jutaan yang sudah dapat mobil MPV lega 7 penumpang 1,3 mesinnya yang efisien dan hemat bahan bakar, serta di sini juga kenyamanan yang cukup nyaman juga. Mobil ini dengan platform baru di NGA DASU juga Global Architecture, ya, termasuk yang digunakan dengan platform yang sama pada DASU New Rocky. Jadi, secara kestabilan, pengendalian, Kenyamanan berkendara ini lebih baik dibandingkan Xenia yang model sebelumnya. Ini tampilan bagian depan dari DASU All New Xenia 1,3X manual 2024. Terlihat tampilan mukanya bagian depan lebih heksagonal, lebih modern, terutama di bagian grill. Grillnya dibagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Ini dia bagian atasnya model honeycomb, dan di bagian bawahnya juga sama honeycomb. Ya untuk ventilasi, sirkulasi udara pendinginannya lebar juga teman-teman ini ada dua ya kanan dan kiri. Untuk lampu utamanya full LED, baik lampu jauh, lampu dekat dan lampu senya juga sudah full LED. Ini tampilan lampu senya yang sudah full LED juga di bagian bawah untuk tipe X dan tipe M ya tipe standarnya fog lampnya belum ada, tapi sudah ada fog lamp hose-nya warna hitam. Dove. Untuk fog lamp baru tersedia hanya ada di varian mulai dari 1300R sampai di 1500R. Bempernya standar menyatu dengan bodi kecuali dengan varian yang R ADS ya. Berbeda yang varian ADS-nya ada tambahan body kit di bagian bumper depan dan belakangnya. Dimensi mobil ini memiliki panjang keseluruhan 4395 mm, lebar 1730 mm dan tinggi keseluruhannya 1690 mm tinggi dari tanah atau ground killernya sebesar 195 mm radius putar minimumnya 4,9 meter ban di sini menggunakan profil ukuran 185 per 65 R15 dengan velg alloy ring 15 warnanya gun metal single tone bannya dan Dunlop di sini dan untuk rem depannya, cakram berventilasi lengkap dengan ABS dan EBD. Suspensi depannya, Macpherson Strut dengan perkeong. Ban belakang sama dengan profil ukuran 185 65 R15 dengan velg alloy ring 15. Rem belakangnya tromol dan suspensi belakangnya torsim beam dengan perkeong. Sudah ada anti karatnya di bagian bodi chassisnya, teman-teman terlihat ini anti karatnya. Protera Protection dari Astra. Spion di sini sudah elektrik, tapi belum lipat otomatis atau auto retractable. Dia auto retractable, lipat otomatisnya hanya ada di varian yang tipe R 1300 dan 1500. Jadi ini pelipatannya manual, pengaturan kacanya dari dalam. Lanjut di bagian samping ada side visor, talang air warna hitam sampai di pintu baris kedua. Pilar B nya suara dengan bodinya di sini, kalau tipe R dia sudah warnanya hitam, senada dengan kaca filmnya. Tiga tahun dari Astra. Ini tampilan dari bagian belakangnya, dasu All New Xenia 1,3X manual 2024. Headlamp nya di sini sudah full LED, baik lampu belakang lampu sen dan lampu mundurnya berbeda di varian yang tipe R dia lampu belakangnya dia melengkung lebih besar di sini sementara di varian yang 1500 nya ada tambahan dari sini lampu backdoor garnishnya ikut menyala di sini ya karena ini 1300 dia hanya dami ini garnish bagian belakangnya untuk kaca filmnya CPF1 garansi 3 tahun di sini kaca belakangnya belum ada defogger tapi sudah ada wiper vapor. dan wipernya di sini sudah auto on wiper. Spoiler belakang dan untuk antena modelnya Sakfin antena. Bagian kiri ada emblem dual VVTi untuk mesinnya dan ini varian tipe X ya ini tengah-tengahnya tipe standarnya dan di bagian kanan emblem biasa emblem Xenia nya di bagian bumpernya polos warna silver tapi sudah ada motif lampu reflektornya balutan warna hitam kanan dan kiri sebelah kiri sebelah kanan ya untuk keamanan sudah ada dua titik sensor parkir belakang ini kanan sebelah kiri dan sebelah kanan ya untuk sensor parkir belakangnya tapi untuk kameranya belum ada kameranya hanya ada di varian tipe R Kral potnya mah cutter warna chrome di sini dan untuk penyimpanan ban cadangannya di kolong di sini ya terlihat pembukaan bagasinya di sini tombolnya elektrik tapi bukanya manual pakai tenaga ya ini ya, tombol elektriknya dari sini teman-teman ya tombol elektriknya ini bagasinya bagian belakang cukup volumenya dan sudah ada lengkap ada kargonetnya jaringnya Nah di bagian bawah lantai bagasinya sudah ada tempat penyimpanan toolkit dan barang-barang di sini. Ya, jadi cukup rapi tempat penyimpanannya. Sandaran baris ketiga bisa dilipat, ya. Ini ada headrestnya juga dan bisa dilipat. Untuk pelipatannya yang tipe X dia dari tombol di sini yang sebelah kiri, ya. Nah ini dia pelipatannya. Kita lipat, dia 50 per 50. Ya, sebelah kiri 50, sebelah kanan 50, rebahannya. Ya, buat yang varian tipe X dan tipe M, dia memang belum full rata dengan lantai bagasinya. Karena tipe standarnya, kalau tipe R, dia sudah rata dengan lantai bagasinya. Jadi ini tidak ada gundukannya ya, ada tonjolan di sini. Tonjolan di baris jok ketiga. Jadi nggak full rata seatbeltnya dia tiga titik ada dua buah kanan dan kiri ya untuk cup holdernya di sini ada ya masing-masing sampai baris ketiga ya buat yang varian tipe X tipe M belum ada power outlet 12 volt yang di sini dia hanya ada di varian yang tipe R nya ini door trim di pintu pengemudi bahannya keras hard touch warna hitam full semuanya di sini. Untuk tombol power window lengkap 4 dan sisi pengemudinya di sini sudah auto, teman-teman. Ini di sisi pengemudinya sudah auto. Dan ini tombol buat pengaturan kaca spion elektriknya. Lipat otomatisnya belum. Hanya ada di varian tipe R yang buat lipat otomatisnya. Ini cup ada dua buah dan speaker satu. Ini bahan joknya, bagian interior, bahannya blue dru warnanya full hitam ya sedikit motif kotak-kotak di bagian tengahnya yang lebih halus di sini soft touch nya ya joknya di sini cukup tebal ini jadi cukup nyaman buat nahan tubuh penumpang buat yang 1300 dia belum ada pengaturan ketinggian hanya ada di varian yang tipe 1500 nya reclining dan sliding sudah ada Headrest-nya bisa diatur ketinggiannya ini ini posisi setirnya ya ini setirnya palang tiga modelnya standar semua belum ada steering switchnya tombol-tombol audio belum ada yang tipe X dia hanya ada di varian tipe R nya ya untuk keamanan sudah ada SRS airbag bagian depan untuk pengemudi dan penumpang depan di sini sebelah dashboardnya jadi totalnya ada dua untuk airbagnya dan setir ini sudah tilt steering naik turun teman-teman ini bisa diatur ketinggiannya naik turun Transkopiknya belum, nya uh, steer juga sudah electric power steering. Sekarang kita coba ke meter clusternya. Ini tampilan dari meter clusternya seperti ini. Dia warnanya full warna putih cerah, teman-teman ya. Berbeda yang varian 1300 yang tipe R nya Tipe R nya di warna merah Sama juga yang 1500 dia warnanya motifnya merah Dan sudah ada layar TFT yang bagian depan untuk MID dan tampilan display lainnya Ya, ini kalau yang tipe X dan tipe M standar Ini untuk MID multi informasi display pengukuran bahan bakar, eco driving dan jarak tempuh di sini semua Tapi di sini mudah dibaca, mudah dipahami juga Ini untuk dashboardnya seperti ini dashboardnya modelnya cukup modern dan banyak tempat penyimpanan yang all new Xenia ini. Oke, ya lebih modern terlihat di sini. Kita bahas pertama di bagian head unit ya head unitnya sini. Oke. Untuk head unit di sini layar 7 in. Sudah ada radio. Android Auto dan Apple CarPlay ya sekelas mobil Xenia harga 227 juta sudah dapat Android Auto dan Apple CarPlay ya smart connectivity smartphone connectivity di sini ya, tampilan seperti ini oke mantap sudah nyaman ini bisa buat untuk audionya selanjutnya di bagian AC AC nya sudah digital juga pengaturan suhu pengaturan blower air resikulatornya ventilatornya di sini Max Cool tombol AC dan tombol off di sini. Nah ini dia ini pengaturan suhu, pengaturan blowernya, ini air sirkulasinya, ventilatornya, ya tombol AC, Max Coolnya dan off di sini. Nih mati ya. Ini ada slot kosong karena buat tipe yang R sudah start up engine. Buat yang tipe X ini dia belum start up engine masih pakai anak kunci ya. Ini anak kuncinya seperti ini ya sudah immobilizer anti pencurian di bagian bawah di sini ada slot USB 2,1 ampere teman-teman ini cukup ya jadi buat ngecas charging dan kebutuhan smartphone lainnya tempat penyimpanan di sini dan ini tuas transmisinya manual 5 percepatan buat yang matic ya CVT dual CVT ya transmisinya dan ini konsol tengahnya dia ada motif seperti karbonnya. Ya polos warna hitam full. Kalau tipe R dia ada motif warna silvernya finishingnya. Di bagian belakang hand remnya manual di sini mechanical dan tempat penyimpanan dan sudah ada power outlet 12 volt ini dia. Untuk baris bagian depan sudah dapat power outlet 12 volt dan ini untuk konsol boxnya bagian tengah bisa dibuka yang ini tempat penyimpanannya cukup di sini untuk jok ini jok penumpang depan ya seperti ini seat 3 tiga titik dan fix tidak bisa diatur di sini untuk grip assistnya di sini sebelah kiri soft opening kalau yang sebelah kanannya belum ada ini sun visornya ada dua buah di penumpang depan di sini dan penumpang Nah, maaf, di sini tadi pengemudi dan penumpang depan ya, teman-teman ya. Kanan dan kiri belum ada vanity mirrornya. Lanjut di spion tengahnya, dynamic view. Di sini manual, anti silonya manual. Ya, lampu kabin halogen. Ya, warnanya kuning di sini. Ini bagian dashboardnya, ada tempat penyimpanan di sini teman-teman, dan laci dashboardnya ini dia saya buka, nah ini dia ada power outlet dan sini sudah ada spot USB di sini ya di dalam laci dashboardnya jadi buat USB playing musik ya di sini juga bisa lengkap ini ada cup holder posisinya bisa dibuka tarik di depan kisi AC jadi botol minuman cukup ikut dingin teman-teman di pilar A nya di sini terlihat sini ada kacanya ya jadi menambah visibilitas lebih luas. Ini posisi dashboard sebelah kanan. Ini enggak ada ininya, enggak ada ada tombol-tombolan di sini karena tipe varian standar tipe X. Di atasnya ada cup holder yang fit, di depan kisi AC pas di sini. Ini door trim pintu baris kedua, bahannya hard touch juga warna hitam full. Di sini tombol pol window 1 dan handle pintunya senada dengan door trimnya, cup holder ada dua cup holder ada dua buah bagian atas dan bagian bawah di sini cup holdernya ini ada speaker satu masuk ke dalam kabin ini pertama jok baris keduanya dia konfigurasinya 60 per 40 sisi kanan 60 sisi kiri 40 dan headrestnya bisa diatur ketinggiannya di sini ini dia headrestnya bisa diatur ketinggiannya ada dua buah teman-teman ya dan joknya ini bisa one touch tumble. sekali tuas dari sini bisa melipat secara sempurna seperti ini nah kita lipat langsung melipat secara sempurna jadi akses buat ke baris ketiganya praktis ini ini baris ketiganya dia 50 per 50 seatbeltnya masing-masing 3 titik ada dua buah dan headrestnya bisa diatur ketinggiannya juga sini untuk amresnya kanan dan kiri cup holder nah, untuk yang varian tipe X di sini belum ada power outlet 12 volt kalau yang 1300R dan 1500 sudah ada power outlet 12 volt di sini Nah, ini saya sekarang di baris kedua, Dasu All New Xenia 1.3X manual 2024. Ya, untuk headroom ya, cukup lega di sini ya, settingnya 175 cm, tidak mentok. Dan ini legroomnya juga cukup nyaman ini, maksudnya cukup lega di sini. Ini posisi jok saya mengemudi dan tidak mentok. Ini joknya paling belakang dan paling majunya di sini. Ini paling maju. Nah, posisi tengah-tengah di sini ya. Karena supaya nanti baris ketiganya juga ikut lega juga. Dan posisi yang tengah juga masih lega. Lututnya saya di sini tidak mentok juga. Ini untuk cokelat kedua bisa sliding dan reclining. Recliningnya yang ini ya cukup rebah juga untuk recliningnya. Dia nyaman ya. karena ini platform baru penggerak roda depan. Jadi di sini lega ya, di ruang kaki di baris kedua di sini dan untuk baris kedua dan penumpang depan juga bisa direbahkan posisi joknya. Ini ada fitur baru, namanya sofa mode. Jadi baris pertama penumpang depan, paling depan, direbahkan sandaranya 180 derajat, rata. Dan baris keduanya kita bisa dimundurkan, jadi bisa lebih rileks, bisa lebih santai seperti sofa, teman-teman. ya Mode sofa. Ya. Ini fitur baru yang ada di All New Xenia. Hanya ada di fitur All New Xenia. Ya, ini seperti ini, karena ini mobil keluarga. Jadi lebih nyaman ketika bawa keluarga di posisi jarak jauh yang mau butuh ya tempat yang nyaman kabin yang nyaman yang bisa buat istirahat selonjoran teman-teman lebih santai ini di belakang jok pengemudi di sini belum ada seatback back pocketnya dan di belakang jok penumpang depan juga belum ada seatback back pocketnya oke di belakang konsol tengahnya ada tempat penyimpanan di sini ya slotnya di sini nggak ada ya kalau yang 1300 tipe R nya dia lengkap sudah ada semua di sini Untuk baris kedua penumpang seatbacknya masing-masing 3 titik di kanan dan kirinya. Ini ya Kanan dan kirinya masing-masing ke -masing titik Tapi buat yang penumpang tengahnya di sini dia 2 titik Ini Ini penumpang tengahnya Grip assist Dia soft opening Sebelah kiri dan ini grip assist yang sebelah kanannya. Ini untuk AC double blower-nya, dia rata flat dengan atapnya atau headlining-nya di sini. Ya, jadi menambah kelegaan headroom-nya. AC double blower 3 tiga tingkat kecepatan di sini manual. Untuk lampu kabinnya halogen kuning di sini. Dapur Pacu menggunakan mesin berkode 1NR dohc Dual VVT-i berkapasitas 1300 cc 4 silinder segaris. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 97,9 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 12,4 kgm per 4200 RPM. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan, front wheel drive melalui transmisi manual 5 percepatan. Buat transmisi yang otomatisnya dia pakai dual CVT, tentunya yang responsif dan hemat bahan bakar. Mesin ini juga sudah memenuhi syarat Euro 4, teman-teman. Kap mesinnya untuk peredamannya sih nggak ada dia. Ini untuk kap mesinnya, di sini polos standar, Sekian pembahasan singkat dari DASU All New Xenia 1,3X manual 2023. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini, atau kunjungi website kami di astradehatsu.com Buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share, agar selalu dapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif.